Baterai 20 cek, udah mulai ya. Oke. Black and Blue. Wah, Black and Blue. Kotak Bamarem. Itu bisa dimatiin nggak kipasnya? Berisik. Ini saya baru datang satu buah kamera yang datang di sini. Kater dong. Kater. Kater. Bunting dong. Alright. Nasi dong, nasi. Apa aja? Oke, langsung aja kita terlalu banyak bercanda, kita langsung buka aja. Ini satu barang yang sangat luar biasa datang untuk menyupport suatu pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu di bidang videografi, yaitu wedding. Saya pengen nambah kualitas dan katanya sih kamera ini lumayan bagus, bukan bagus ya, tapi lumayan bagus. Ini dikirim atas nama Trisno Trisno. Beli es krim dong. Lumayan tuh es krim. Pak es krim, Pak. Pak es krim jual enggak, Pak? Orang lagi bikin video, malah ada es krim lewat. Padahal di hutan loh. Masa ada es krim? Biasa aja. Buat bawa anak. Lumayan. Oke, tak ada anaknya. Kenapa kelihatan? Ini satu buah Sony dengan HRMC2500. Ini kamera panggul ya, kamera panggul yang gede banget. Jadi emang ini digunakan untuk biasanya acara wedding yang bisa merekam sangat lama. Jadi ini emang khusus dibuat buat videografi yang suka dengan video dokumentasi. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau dokumentasi, rekam panjang yang gak putus-putus, yang gak capek ngedit gitu ya. Jadi bisa gunain kamera ini. Ya, sip. Baik, seperti biasa, unboxing kebanyakan di dalamnya ada buku-buku manual yang bisa kita baca. Kalau pengen kita baca, saya sih jarang bisa baca ini ya. Ini buku akad nikahnya. Saat ini sih harga Sony 2500 ini berkisar sekitar 11.500. Tepuk tangan dong. Ini surat menyurat ya. Siapa tahu kena tilang, jadi okay. Enggak pakai ini. Kosong ya? Main surat apa? Dan ini dia barangnya. Boleh naik dari atas dong biar dramatisir. Ya Allah, banyak jangkrik di sini. Ada TV rusak tuh. Keren, itu TV langka loh, yang macam-macam. Oh. Yeah. Coba itu. Bungkusnya bagus ya. Saya tahu kena hujan buat atap. Gerami gerta bra. Ini adalah bentuk dari Sony. Ini ada Full HD 920 1080. Oke. Di sini ada WiFi juga. Kita kurang tahu WiFi-nya di mana. Kita akan coba nanti buka lagi. Ini ada HDMI besar dan kecil, mini HDMI. Ini ya, mini HDMI. Kita ke sebelah sini ada slot memori. Oh, bergeseran. Oke. Ini untuk oven, ini tutup. Oke, mantap. Nah, terus kita lanjut di bagian belakang. Kita lihat di bagian belakang ada tempat memanggil. Oh, bukan ya. Oh, ini tempat apa nih tulisannya? Oh, monitor. Remote. Oh, tempat remote. Ini remote bisa untuk biasanya zoom in zoom out, bisa kita menggunakan remote di sini.
Terus di sini ada lubang headset biasa tempat kuping kita dengar. Dan selain itu juga sebelah mana lagi? Di sini ada tempat DC in. Oke. DC in. Oke, saya belum melihat kelampakannya. Ini ada apa di sini? Ini bisa dibuka enggak? Oh, bisa. Oh, di sini ada API. Jadi API, jadi biasa kita menggunakan ini untuk live video yang masuk ke mixer kita. Jadi ini yang kita butuhkan. Kalau tidak ada ini, ya ini yang kita butuhkan, ini sama aja. Oke, kita tutup. Terus lanjut ke bagian depan. Ini layar monitor buat kita lihat biasanya bisa naik. Oke. Dan monitor di sini juga ada lampu. Dia ada bawaan lampunya. Lampu seperti biasa. Kita buka aja semuanya tuh ya. Oke. Ini mikrofon. Ini bagus ya. Ini bisa dipakai buat kode nggak ya? Bagus nggak ya? Ini mah nanti buat kamera kecil, siapa tahu bagus. Oke guys. Kita coba sorak kita aja ya, kita pasang. Biar nanti ketika dapat filenya kita nggak capek. Jam berapa tadi yang record? Jam sekian, kita nggak tahu. Itu berarti file yang kita butuhkan. 41. Oke. Okay. Selesai. Matinya, Pak. Mana? Ini. Oke, kita matikan dulu deh. Kita baru-baru rusak, Pak. Kita sekarang mau restore di sebelah sini. Gambarnya gimana? Gambar ini. Ke belakang. Oke. Satu, dua. Kita akan coba rekam. Kita akan coba nge-vlog. Hello guys. Hari ini, kamera baru yang luar biasa. Berat ya kalau nge-vlog gini ya. Siapa yang kuat coba nge-vlog kayak gini? Kacau dong. Kita coba lampunya dong. Lebih terang. Ada lampu guys, jadi kita gak dapat buat lampu lagi di sini. Lampu ya. Kamera. Ada yang kenal nggak kamera ini? Yang pasti di Sony sudah disiapkan lampu yang tadi saya katakan, lampu ini lumayan membantu, lumayan terang juga. Oke, itu dari body, dia bebannya lebih berat ya. Coba ambil kamera yang satu ini, depan. Ini saya punya Panasonic. Ini Full HD, HD2. Full HD. Tapi bodinya lebih ringan. Ini bobotnya lebih berat. Kalau yang ini hasilnya menurut saya masih kurang bagus, masih dimenangkan oleh Sony. Karena saya tidak dibayar oleh siapapun, jadi saya akan benar-benar mengatakan yang bagus yang bagus, yang jelek ya mohon maaf. Mungkin itu informasi dari saya. Terima kasih sudah ngikutin saya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung channel saya dan jangan lupa kalian bebas komen di bawah. Jangan lupa like ya.